Kreativitas kaum ibu dari kelompok wanita tani, KWT, Anturium, Nambojaya, Karawaci, Kota Tangerang, patut diacungi jempol, KWT yang menjadi percontohan di Kota Tangerang ini. Baru saja melakukan panen raya beragam jenis sayuran, seperti kangkung, selada, pakcoy, caisim, yang ditanam secara hidroponik dan menggunakan pupuk organik. Sementara di lahan pertanian konvensional mereka menanam tomat, terong, cabai kembang kol, bayam Brazil. Karena keterbatasan lahan dan ingin meningkatkan hasil produksi, kini mereka juga menanam sayuran menggunakan metode hidroponik. Dengan hidroponik mereka dapat memenuhi kebutuhan sayur-mayur dari masyarakat yang terus meningkat. Selain menjual hasil panen ke pasar, secara langsung mereka juga menjualnya secara online. Uniknya, bagi pembeli yang datang langsung, bisa mengambil sendiri sayuran yang diminatinya dari lokasi hidroponik atau lahan pertanian yang berada di kawasan ini. Di masa sulit seperti ini keberadaannya sangat membantu warga karena selain sebagai bentuk upaya ketahanan pangan juga mempunyai nilai ekonomis yang dapat dirasakan manfaatnya. Ntar lagi diambil dulu. Gak apa-apa, tulis aja. Ini apa namanya? Romen. Selada aja. Selada. Gak apa Bu, selada. Kita punya Bu. Ini. Oh ya. Kita ditimbang dulu. Hai, siapa tuh di sini? Gabung dulu aja Bu. Ini tadi siapa? Berapa ini tadi Bu? Berapa kilo ini tadi? 500. Sama ini Bu. Iya, nanti ya. Iya. Lilis mana Lilis? Ibu kurang. Kurang ini kurang. Hitungnya gimana tuh? Oh, di 2 3. Lagi bu. Ibu kelihatan dikit dong kang yang tahun ini. 1, 2, 3. Alhamdulillah panen. Ibu ini ada saksi nih. Sayuran ini berapa ibu Isti? Ditumis. Kemarin pertama ibu Isti berapa? Setengah kilo. Terus nambahnya berapa? Kasih lihat. Jadi ini ditumis enak banget ibu. Sayuran apa ini namanya? Selada romen. Emang iya? Iya ini romen. Coba. Gak bisa dimakan pakai daging. Pak Lurah, bisa dijelaskan Pak Lurah? Ini kita sedang melakukan apa nih Pak Lurah? Kita sedang melakukan apa Pak Lurah? Sedang melakukan panen nih. Di KWT Anturium dengan ibu-ibu dari Kelurahan Gendeng dan ibu-ibu guru. Ibu guru ya dari Cipondo, dari ibu KWT semuanya. Mungkin ini bisa panen terus ya Bu ya, berganti-ganti terus mungkin dengan hidroponik mungkin lebih sehat ya Bu ya. Ya. Pak, harapan Pak dengan keberhasilan ibu-ibu nih memanfaatkan lahan yang sempit menjadi bermanfaat dengan untuk mengenjot hasil gimana Pak komentarnya Pak? Dengan menambah penghasilan buat mereka Pak, jadi dengan di lahan sempit mereka bisa menanam, bisa buat penghasilan mereka juga, bisa buat masak buat mereka juga dengan sayuran yang kita tanam dengan melalui hidroponik ini merupakan sayuran sehat ya Bu ya, tanpa ada pestisida dan atau apapun mungkin kedepannya bisa buat penghasilan juga dalam menunjang ketahanan pangan Pak. Pak, ini kesuksesan dari Anturium ini kayaknya bangkit terus ya Pak ya? Itu Pak, betul Pak ya? Betul Pak, karena Anturium ini selalu eksis dengan Bu Yuli sebagai penggiatnya juga. Dia tidak kurang-kurang bersosialisasi kepada masyarakat. Dan sebagai narasumber juga Bu Yuli kepada penggiat-penggiat KWT di kelurahan-kelurahan lain Pak. Harapannya Pak?
untuk masyarakat mungkin? Harapan untuk masyarakat, marilah menanam, terutama di rumah masing-masing, untuk bisa menunjang ketahanan pangan kita, dan untuk juga sebenarnya untuk bisa menambah penghasilan buat mereka juga, Pak. Gitu. Terima kasih banyak, Pak Lura. Ya, terima kasih. Untuk Bu Yuli. Bu Yuli, ya. Ini kita nanam apa aja nih, Pak, Bu Yuli, yang lagi dipanen? Ini kangkung, pakcoy, caisim, sama selada romain. Terus, hasilnya di kemana ini? Hasilnya dijual. Dijual ya, untuk kebutuhan itu juga ya, anggota kebu. Iya, jadi alhamdulillah dengan adanya hidroponik ini kebetulan memang saya bantuan dari Dinas Ketahanan Pangan, 1000 lubang hidroponik. Ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama kepada anggota ya. Jadi hasil panen di sini yang benar-benar nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh anggota kami. Bu, selain ini apakah akan ada lagi, Bu, tanaman yang lain yang bakal ditanam di hidroponik ini? Nanti ada. Jadi pembibitan udah mulai ada pembibitan, setelah ini dipanen, kemudian bibit yang baru masuk ke instalasi. Bu, ini berapa lama, Bu? Ini nggak sampai satu bulan. Nggak sampai satu, sampai satu bulan. Sebulan sekali atau gimana nih panen? Paling 20 hari. 20 hari ya, Bu? 25 hari. Jadi cepat ya, Bu, ya? Cepat, lebih cepat. Karena kalau di hidroponik ini, kita tanpa harus apa ya, nyiram-nyiram gitu. Jadi air juga lebih awet gitu, lebih irit. Lahan terbatas pun bisa ya, Bu, ya? Bisa, di tembok-tembok, misalkan di pagar-pagar, itu bisa. Terima kasih ya, Bu Yuli. Sama-sama. Ini mau disayurin, Bu? Harganya sama. Oh, dicampur boleh. Ayo Wika juga cobain. Sobat Kota-Kota, saat ini saya sedang berada di kelompok wanita tani Anturium di Kelurahan Nambojaya, Kecamatan Keroci, Kota Tangerang, yang saat ini sedang melakukan panen raya. Berbagai jenis sayuran diantaranya pakcoy, caisim, sama selada putih, Sobat Kota-Kota. Yang tadi menurut penuturan dari Ketua KWT Ibu Yuli, ini dipanen setiap 20 hari, Sobat Kota-Kota. Yang hasilnya bisa di, ini bernilai ekonomis, yang hasilnya bisa di, untuk menambah penghasilan anggota grup dan para anggota KWT ini, Sobat. Banyak, tapi nanti kalau dimasak apa kan nyimpas ya. Jadi ngambil banyak juga timbangannya nggak seberapa. Dan bisa menjadi cuma bukan cuma kawet, jadi tempat edukasi, Bu, ya, buat ibu-ibu, buat anak-anak sekolah mungkin ke depannya. Karena kalau kita lihat ruang terbuka hijau kita ini memang sudah mulai agak sulit karena sudah tergerus dengan bangunan. Karena usulan-usulan yang ada pun pimpinan kalau bisa namanya ada ruang terbuka hijau, kalau bisa dimaksimalkan dengan dijadikan bangunan. Pada hari ini, hari Kamis, 30 Juli, juga selaku penggiat juga sebagai narasumber di kampung-kampung pro iklim. Terima kasih Bu Yuli yang udah membina kampung-kampung KWT yang ada di kami, cuma yang terlihat memang tidak stuck atau dia akan terus bangkit nih di KWT Agroturium yang menjadi pencontohan juga ya Bu Yuli ya. Alhamdulillah kita juga di KWT ini pun juga Bu Yuli juga berdampingan dengan CSR yang ada. Seperti kemarin dari Alfamaret juga ya, sudah ikut membantu dalam keluarga rumah bibit dan rumah bagus ya. Alhamdulillah bisa jalan Bu Yuli nih, jangan dapat langsung off gitu kan. Ada bantuan juga dari Dinas LH untuk rumah bibit yang memang
DLH rumah bibit ya, rumah bibit DLH bagusnya. Alhamdulillah kita juga udah banyak bantuan. Tapi ini tiap musim ya, jadi nggak itu makanya dengan panen hidroponik ini udah terbukti lah bahwa telur itu selalu eksis di depannya, mudah-mudahan atas seleksi ya Bu Yuli ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Panen saya di hidroponik, alhamdulillah kita bisa panen. Salam. Jangan lupa subscribe ya!